Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad sallallahu alaihi wa rahmatuh. Wa idza shalla arba'an qara'a fil raq'atil ula ba'dal Fatihati wasyamsi. Dan apabila ini salat duha ya. Bacaan salat duha. Surahnya apa aja? Ya, apa aja sih bisa, ya. Kul ya kulhu ya boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Yang penting sembayangnya. Ya kalau yang lebih bagusnya lagi, ya bagaimana? Wa iza sholat arba'an dan apabila dia sholat empat rakaat umpama dia sholatnya empat rakaat. Koroa fi rokaatil ula maka dia baca pada rokaat yang pertama. Ba'dal Fatihati setelah Fatihah wasyamsi. Ini ya, bacanya wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha. Ya wa fi saniyati dan pada rakaat kedua wa ya wa fi salisati dan pada yang ketiga wa duha wa fi rabiati dan pada yang keempat alam nasyarah kita biasanya dua-dua dua-dua ini empat, sekali dua dua-dua aja yang bagus dua-dua aja ya Ini kalau mau sekali empat begitu. Wa fi tuhfatil ikhwan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. An Anas bin Radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu. Man shalla salata duha, siapa saja yang salat duha. Yaqra'u maka dia baca fi raqatil ula di rakaat pertama Fatihatal Kitabi, Fatihatal Kitab. Dia baca pada rakaat pertama Fatihah al-Kitab. Ya, apa? Surah Fatihah. Wa asra maratin ayat al-Kursi. Wa asra marati ayat al-Kursi. Wa asra ya. Maratin dan sepuluh kali ayat kursi. Dia baca sepuluh ayat kursi. Yang dekat pertama baca al-fatihah dan baca sepuluh wa ashra marati ayatil kursi gitu. Wa ashra marati ayatil kursi dan sepuluh kali ayat kursi. Sepuluh kali ayat kursi yang pertama tuh. Wafisaniati dan pada yang kedua Fatihah Fatihah Kitab, al Fatihah. Wa ashrab maratin. Ya. Kolohu Allah ahad Atau tadi bacanya gini. Wa ashra maratin ayat al kursi kita, ya. Begitu juga bisa tuh wa asra ulang lagi yang tadi wa asra ayat al kursi jadi badal dari asra 10 kali ayat kursi 10 kali ayat kursi wa asra ayat al kursi tapi kalau mau dibudapin juga boleh juga wa asra marati ayatil kursi juga boleh begitu ya Seperti ini juga boleh. Wa asra marati kulhu allahu ahad dan sepuluh kali kulhu allahu ahad. Atau mau jadi badal, boleh aja. Wa asra maratin kulhu allahu ahad dan sepuluh kali. Apa sepuluh kali? Kulhu allahu ahad. Jadi begitu terus, ya dua rakaat dua rakaat. Yang pertama dia baca, ya Fatihah tentunya sama ya 10 kali ayat kursi, entar ayat kedua ya Fatihah kemudian 10 kali kul huwallahu ahad. Begitu terus. Ya ganti-ganti selang-seling boleh. Ya. Istaujaba ridwanallahi al-akbar. Niscaya itu mewajibkan rida Allah Ta'ala yang besar, yang maha besar. Jadi akan dapat ridho Allah. Suma kemudian inna ulam makana zikrul mauti tatkala la zikir maut. Ingat kematian huwa dawa alqati'a. Ya, yeah, ini bacanya boleh dua. Boleh ya. Yeah. Huwa domirun munfasilun mubtadaun. ada wa khobar huwa. Tapi ini pendapat lemah. Ya. Jumlah mubtada khobar menjadi khobar karena yang kuat huwa domiru faslin. Yafsilu ya. Bainal mubtada wal khobar. Kalau ini ya. Baina kana ya. Wa ya. Hmm. Lama halallahu min minal irab. Ini yang paling abdal yang paling kuat. Jadi huwa dawa'a jadi khabar kana. Dialah obat al-qati'a yang memutuskan lil amali bagi lil amali bagi angan-angan. Al-jalibi yang menarik lil khaufi bagi takut wal aibati. Nah, haibah eh, hebat. Bagi takut dan haibah wibawa. Ya. Eh, ya. Eh. takut juga maksudnya haibahnya takut campur hormat haibah <tuh> wa huduril hadir hati fil a'mal di dalam amal jadi tatkala adalah ingat mati itu obat yang dapat memutuskan bagi angan-angan jadi ingat mati itu bisa memutuskan angan-angan dunia Obat yang dapat memutuskan huwa da'waul lil amali al jalibu gitu ya al jalibu lil khaufi dan ya, lagi yang dapat menarik bagi rasa takut dapat menarik rasa takut wal haibati takut campur hormat kepada Allah wa dapat menarik hadir hati fil amali dalam amal jadi kalau kita ingat mati itu bisa takutnya kepada Allah meresap di hati kita. Takut campur hormat. Kemudian hadir hati. Maka Sarroha beliau menjelaskan na'i dengan larangan antak antar zikrihi daripada meninggalkan ingat mati wa dan berpikir pada mati, meninggalkan berpikir pada mengingat mati. Fakallah maka beliau berkata, wala tadail Jangan kamu tinggalkan berfikir ingat mati. Yakni, wala tadrukil, wala tafakurafi ujumil mauti. Jangan engkau tinggalkan berfikir pada datang tiba-tiba kematian. Ainuzulihi bika bagtatan. Datang kematian kepada engkau dengan secara tiba-tiba. Jangan kau tinggalkan ingat itu. Jadi yang paling penting itu ingat mati. Kalau kiamat mah ya bisa kita dapatin, bisa kita kagak. Yang kita harus ingat ini mati kita, pasti kita bakal mati. Mulai jadi entar besok, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi yang bakal semua ngalamin. Yang bakal semua ngalamin. dan matinya kita apakah mati dalam keadaan baik atau enggak kita enggak tahu itu ya. masih masih samar sama kita tapi ya orang meninggal itu bagaimana kebiasaannya kebiasaannya baik insya Allah matinya dalam keadaan baik husnul khatimah kalau dalam kesehariannya selalu hasan insya Allah matinya hasan husnul khatimah. Lihat orang yang dalam keadaan yang selalu biasanya begitu, yang meninggal, orang meninggal lihat dia. Lagi ngapain meninggalnya? Itu kebiasaan dia begitu. Ada orang meninggal dalam keadaan salat jamaah. Lihat dia keadaan kepribadian atau kebiasaan salat jamaahnya rajin apa kagak? Rajin. Pantas meninggal lagi salat jamaah. Ya. Ada orang meninggal lagi ngajar, pulang ngajar, pergi ngajar. Lihat bagaimana kasihan dia, masya Allah, ngajar mulu. Ya, ada orang meninggal dunia lagi nyanyi, lagi dangdutan nyanyi. Lihat ya, dia kesehariannya gimana kira-kira. Itu kebiasaannya begitu. Ada orang ya, ia meninggal dunia lagi berbuat maksiat. Nauzubillah. Lihat keseharian dia, lihat. Lagi berbuat maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah min tarik. Makanya kita minta husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini penting ingat mati. Kalau oh hari kiamat, yaitu kita bisa dapetin, bisa kagak dapetin. Tapi kematian, kenapa lupa dengan kematian? Kematian ini, ingat, kematian yang kita harus ingat benar-benar. Oh kematian Baik orang sebut Allah Ataupun Allah enggak sebut Allah Pasti bakal mati Pasti bakal mati Tidak bakal mati semua pasti yang orang awam, ulama, kiai bakal mati semua. Jadi kita harus apa? Banyak siap-siap. Tapi kalau hari kiamat ya kita belum tentu ngalamin. Belum tentu ngalamin. Sebab kadang orang di, diingetin hari kiamat masih juga begitu aja, ya. Ingat mati. Mati. Ingat mati. Kita bakal mati. Seperti ini, sekarang kan keadaan seperti ini. Kita lihat sekarang lagi nih. Kadang kita masih kaget juga narik diri. Masih kita bersantai-santai aja. Masih kita nggak mengalirkan air mata kita. Keadaan seperti ini. Masih kita berburuk sangka sama Allah. Masih kita berburuk sangka dengan sesama kita. Masih kita pengen berbuat maksiat aja. Nauzubillah. Suma nauzubillah minzari. Harusnya ini banyak menegur kita. Walaupun ini adalah hasil akibat tangan-tangan manusia dibuat seperti ini. Tangan-tangan yang jahat dibuat seperti ini. Tapi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati hamba-hambanya. Buat orang yang taat, ini adalah ya ujian. Buat orang yang maksiat ini teguran. Peringatan yang yang udah dibilangin berkali-kali kagak ngerti juga ya, ini hukuman jadi lihat keadaannya bagaimana yang udah taat terus pegang bener-bener pegang, amalkan ilmu yang kita dapat, yang udah kita punya, amalin. Wa fi tahassuni ala tahu, ala tahu, dayat tahu, dan pada menyesal atas apa yang kau sia-siakan dia. Nyesal bakalan kalau kita sia-siain. Min umrika daripada umur engkau, nyesal bakalan. Jangan disia-siain umurnya masih muda, umpama kita ini masih muda, manfaatkan dengan baik-baik nih, masih pemuda nih. Manfaatkan. Kamu masih muda nih, manfaatkan baik-baik. Umur yang ada jangan disia-siain. Nah, kalau kita udah umur ya Udah lanjut pengen balik lagi tuh hawanya ada. <laughs> pengen balik lagi nggak bisa. Pengen balik lagi nggak bisa. Itu ada keinginan itu pengen balik lagi biar muda-muda lagi nggak bisa. Masih muda manfaatkan dengan baik belajar sungguh. Amalkan ilmu. Bagaimana ya yang terbaik bagaimana berusaha dengan sungguh manfaatkan waktu ini nggak ada waktu lagi untuk yang lain-lain belajar sungguh-sungguh ya. Hmm. ikutin petunjuk-petunjuk guru bilangin ikutin ya. ikutin semua bakal nyesel yang dapat nggak dapat nyesel yang nggak dapat nyesel gua nggak perlu kagak bener-bener ya yang dapat gua nggak pakai kurang banyak gitu kurang banyak wa fil bila fil qabri dan juga pada hancur di kubur bakal hancur kita dikubur nanti nauzubillah wal dzalika lan mikan itu li anal amal karena bahwasanya amal min ghairi tafakkurin dari tanpa memikirkan mati enggak tanpa memikirkan kematian kita cuek aja sama kematian. Fizalika pada demikian itu qalilul jadwa wa ta'siri. Ta sedikit faedahnya, sedikit pengaruhnya. Masyaallah. Jadi enggak dikatakan min ghairi tafakuri fizalika min ghairi tafakuri fi, fi yaumil qiyamah enggak begitu enggak. <laughs> Tapi zikril maut kematian, kematian, kematian. Itu adalah hari kiamat kita yang bakal kita ngalami itu. Kita bakal ngalami hari kiamat kita. Apakah kita mati di majlis ta'lim? Apakah kita mati di tempat sujud kita, sholat kita? Apakah kita mati di jalanan? Apakah kita mati lagi bagaimana? Kita enggak tahu. Bahkan kubur kita, kita enggak tahu di mana kira-kira kubur kita di mana kita nanti ditanam? Kita enggak tahu ini. Allah. Jadi ingat kematian kita, kematian. Kita bakal mati. Coba sekarang umur kita udah berapa? Udah 50 tahun. Umpama yang 50 tahun. Dia umurnya batasnya 60 tahun. Berarti 10 tahun lagi ente hidup di dunia. Lama? Apa sebentar? Sebentar. 10 tahun lagi ente mati. Pasti gelisah. Pasti kita kalau kita mengatakan itu pasti kita akan siap-siap semua. Iya. Hadirkan rasa itu. Yang sekarang ya, umpama, umpama ya. Umurnya 60. Dia akan meninggal 63, berarti 30 tahun, 3 tahun lagi. Siap-siap. Yang anak muda, sekarang umurnya 20 tahun. Jadi catat mati 25 tahun. <guluh> Berarti tahun lagi siap-siap. Siap-siap, jadi enggak ada kata enggak siap. Jadi manfaatnya banyak ketika kita ingat kematian. Coba kamu renungin. Renungin. Kita renungin di rumah. Umur gua sekarang umpama gitu ya. 30 tahun. Iya. Umpama dah ya. 30 tahun. Gue mati nggak tahu. Iya, kalau panjang. Tapi orang biasanya tuh orang katanya tuh kalau udah umur 40 tuh itu 40 tuh bisa panjang-panjang, bisa, bisa ya pendek-pendek gitu. <laughs> Taruh udah kalau 40 tahun umur gua mati, sekarang 30 tahun berarti 10 tahun lagi. Ya Allah, udah siapin apa buat kematian? Akan kita berpikir di situ. Iya-ya, mikir. Jadi jangan kita santai-santai aja. Makanya Nabi saking apa Rasulullah ya supaya kita gunakan umur ini sebaik-baiknya diberikan tarif tafakur saatin khairun min sittina sana wa fi riwayatin sab'ina sana wa sana. coba wayang itu berpikir satu saat kan sebentar satu saat seberapa waktu sebentar enggak mesti sejam pokoknya seberapa waktu kamu berpikir kenapa karena manfaat berpikir itu besar berapa banyak orang ketika pikir baru sadar ketika dia berpikir baru sadar Berapa banyak yang kayak begitu? Bahkan ada kata-kata ketika orang lupa, emang ente nggak mikir, tuh. bilang begitu. Artinya apa? Betapa manfaatnya berpikir. Ente begitu banget sih. Coba ente mikir dulu. Cakep nggak kira-kira begitu? Iya, iya. Nggak cakep juga ya. Jadi banyak orang ketika berpikir baru sadar. Ente ngapa berbuat begitu? ketahuan dia enggak boleh, nanti kerjain juga, ya. iya ya, gua apa bodoh banget ya, iya ya, tuh. tuh kenapa? Apa? Apa? karena kenapa dia berbuat tadi begitu? karena dia mikir <laughs> ini kalau kita pikirin, iya gua salah, astaghfirullahaladzim ya Allah astaghfirullahaladzim ya Allah, nah baru sadar tuh jadi manfaat berpikir tuh banyak sekali, nah, diantaranya berpikir tentang kematian Wal amalu ma attafakuri fi zalika wa zikrihi sari utaksiri dan beramal serta berfikir pada demikian itu ingat mati dan ingatnya ya menyebutkan mati sari utaksiri itu cepat memberikan pengaruh kadurbi diumpamakan seperti memukul bil maawil dengan maawil ay bil faksil azimati dengan kampak yang besar lihat orang kalau Iya orang, jangan orang deh ya. Apa? Kayu di kampak pakai kampak yang gede sekali punggel nggak gitu. Buap, belah. Jadi pengaruhnya besar tuh. Mengingat mati, ingat mati, hebat. Ingat mati, langsung ingat Allah. Ingat mati, langsung bagus amalnya. Iya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Umur dah segini, Lihat. Allah ciptakan kita eh masih muda ya. Yang udah tua. Keinginannya oh apa dibilang? Saya sih ya badan boleh tua tapi semangat muda. Eh sesungguhnya badan ente tua rambutnya diubanin kulitnya dikeriputin ya badannya dilemahin entar-entar sakit, enggak boleh gerimis dikit, udah ampek, ya. Itu untuk apa? Untuk ya, menasihati kamu punya semangat. Ingat, kamu bukan muda lagi, kamu udah tua. Ingat, kamu bakal mati. Diingetin dengan oleh Allah dengan anggota tubuh kita. Coba kalau umpama semua masih muda, rambutnya masih hitam. Allah hitamin tetap rambut kita umpama. Badannya masih kuat, enggak ada yang keriput mukanya masih cantik, ya, badannya nggak gemuk, nggak gemrot, enggak. Mukanya masih mantep, laki-laki masih ganteng, perempuan masih cantik. Apa yang terjadi? Lupa diri. Dulu masih muda kuat, sekarang udah tua, lemas. Semangat mulai gede. Ini kadang ya kita lupa dengan ini. mah ingat mati. Insya Allah ya baik semua. Mudah-mudahan kita bisa diarahkan oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah, bisa ingat mati. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, dan bisa berbuat amal ibadah, amal soleh Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu nasihat, ilmu yang bermanfaat. Amin.